Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Subreaker, sahabat-sahabat Subreaker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, pagi hari ini saya sedang berada di Terminal Dukuh Salam Slawi, teman-teman. Salah satu terminal yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, pagi hari ini tepatnya di jam 6 lewat 54 menit atau jam 7 kurang 6 menit di tanggal 18, teman-teman. Berarti hari ini merupakan H+1 Lebaran Haji. Wah, ini penumpangnya terus berdatangan nih. Nah, seperti inilah kondisi pagi hari ini H+1 Lebaran Haji di Terminal Dukuh Salam Slawi. Sampai saat ini di jam 7 kurang 5 menit atau jam 7 tadi kurang 4 menit terpantau penumpangnya terus berdatangan, teman-teman. Nah, ini juga terus berdatangan. Nah, puncak arus balik ya, teman-teman. Puncak arus balik kemungkinan itu kalau nggak pagi hari ini ya nanti malam, karena hari ini itu terakhir cuti bersama. Besok hari Rabu itu sudah mulai masuk lagi, teman-teman. Nah, pada video kali ini, nah ini tuh datang lagi pakai mobil, teman-teman. Gokil, mantap, alhamdulillah. Saya tuh apa ya, ngerasa seneng aja gitu, teman-teman. Kalau ngelihat terminal rame gitu tuh ikut seneng gitu, vibes-nya tuh wah, alhamdulillah gitu. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat situasi atau suasana angkatan pagi hari ini di tanggal 18 dari Terminal Dukuh Salam Slawi. Kemudian nanti kita juga lihat pantauan okupansi penumpangnya seperti apa, teman-teman. Yuk kita sambil lihat bisnya dulu, teman-teman, yang ada atau yang standby pagi hari ini di Terminal Dukuh Salam Slawi. Nah, ini di yang paling depan sudah ada satu armada Dedi Jaya yang standby. Ini dengan nickname-nya apa nih, teman-teman? Kita lihat sama-sama. Oh, jurusannya Molek Dialova, teman-teman. Nah, ini di shelter paling depan ini sudah terparkir satu armada Dialova ini dengan jurusannya Molek Jatiwaringin Pondok Gede Pinang Ranti Rambutan, teman-teman, Dialova. Kemudian yuk kita lihat di belakangnya Dialova, teman-teman. Ada satu armada Dewi Sri. Nah, tuh. Datang lagi itu. Alhamdulillah, mantap. Nah, ini teman-teman, di belakangnya ada satu armada Dewi Sri. Ini mengisi rutenya ada ke Alfa Lebak Bulus Ciputat, teman-teman. Nah, ini Dewi Sri. Nah, ini nih salah satu ciri khas bis yang model lama ya, teman-teman. Di belakang drivernya tuh. Nah, ada sekatnya seperti itu ya, teman-teman. Itu kan model lama ya. Nah, ini tadi penumpang dari Dewi Sri. Oke, kita lihat lagi. Di belakang Dewi Sri ini ada satu armada Dedi Jaya tuh datang lagi. Wah, alhamdulillah. Berkah Lebaran. Penumpang terus berdatangan nih. Ada Mas Ardi di dalam. Ada Christopher kelari Cikarang Bekasi. Yuk kita samperin dulu. Mas Ardi, sehat ya? Alhamdulillah. Oh iya, ya itu teman-teman batangannya Mas Agus. Nah, itu. Eh, tak lanjut di situ ya. Ini Christopher mengisi rutenya ada ke Klari Cikarang Bekasi, teman-teman. Sumber Arta 050 nomor lambungnya. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman, di belakangnya Christopher. Ini ada satu armada Dedi Jaya, Sinar Jaya nih, teman-teman. Sinar Jaya dengan kodenya 52S, kres-kresannya ini 50S, teman-teman, kalau malam. Wow. Penumpangnya Sinar Jaya membludak. Tuh. Mantap, banyak banget penumpangnya Sinar Jaya. Gokil, alhamdulillah. Asli, saya tuh apa ya, vibes-nya ikut seneng aja gitu, teman-teman, melihat terminal rame penumpang itu luar biasa. Oke, di sana masih ada armada lagi, yuk kita lihat. Ada dua Dewi Sri dan satu Dedi Jaya, teman-teman.
ini santri gaul nih, santri gaul Parwis ini dijadikan armada bantuan kayaknya nih. Kita lock it dulu ya ini. Dewi Sri mengisi rute Citerep Bogor. Biasanya nih jam terakhir nih nanti biasanya. Kemudian di sini ada Dewi Sri lagi dari Trisakti. Kemudian di sini nih ada Dedi Jaya santri gaul. Pariwisata ini dijadikan armada bantuan berarti nih. Bantuannya Dedi Jaya. Dan ini nampak di sekitaran agennya Sinar Jaya tuh, teman-teman. Wah, banyak penumpangnya tuh. Kemudian untuk agennya M Dewantara Ayu di sini nih. Nah, ini agennya M Dewantara Ayu. Untuk bisnya ini tidak standby di Terminal Dukuhsalam Slawi karena bis M Dewantara ini bisnya standby apa? Standby-nya di Bumi Ayu. Kemudian ini jurus-jurusannya tuh. Terbagi menjadi 4 jalur, teman-teman. Bisa teman-teman screenshot nanti barangkali teman-teman mau naik M Dewantara Ayu. Sekarang kita lihat di shelter belakang, teman-teman. Di sini tempat keberangkatannya dari Sinar Jaya. Jadi dari depan ada satu armada Sinar Jaya. Kemudian dari belakang ini kalau rame bisa 4-5 armada, teman-teman, yang diberangkatkan dari belakang. Kita lihat, wow, nih okupansi penumpangnya membludak pagi hari ini. Mantap. Tuh. Banyak loh asli. Ya karena apa ya, emang puncak arus mudik ya, arus balik kalau nggak pagi hari ini ya nanti malam, karena mulai besok pagi itu sudah mulai aktif kembali, teman-teman. Dan kita lihat yuk, di sini ada Sinar Jaya dengan kode berapa saja. Nah, ini yang di sini ada 37S ngisi rute Merak, tapi ini sepertinya pagi hari ini nggak berangkat. Ini konfigurasi seatnya 22, teman-teman. Kemudian di sini ada tim patennya Slawi 13RD, ini mengisi rute Karawang Bekasi, mengisi pakai body livery-nya ini bandara, teman-teman. Kemudian di sampingnya 13RD, wah ini tuh penumpangnya. Alhamdulillah. Ada satu VX, teman-teman. Satu VX Sinar Jaya. Kemudian di sini ada 22S tim Merak nih, teman-teman. Crash-crashannya ini sama 24S. 22S pagi, 24S-nya malam, sama-sama mengisi rute Merak. Konfigurasi seat-nya 22. Helm. Satu VX nih kok, amin. Nggih. Okay. Ini teman-teman, 22S, 1VX. Kemudian di sini ada 89J. Wah, saya baru tahu nih ada 89J, konfigurasi seatnya 32. Kemudian di sini ada 18RB. Ini mengisi rute Bogor, teman-teman. Single glass, konfigurasi seatnya 22. Nah, itu teman-teman armada Sinar Jaya itu, lihat penumpangnya, wah. Mantap, Sinar Jaya emang gokil. Ini tadi bis-bis Sinar Jaya yang diberangkatkan dari shelter belakang ya. Ada 18RB, 89J, 22S, 1VX, 13RD. Kalau 37S yang ujung itu tadi sepertinya nggak berangkat pagi hari ini. Berarti dari belakang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Dari belakang ada 5, dari depan ada 1. Wow, 6 sekali jalan itu 6 armada, teman-teman. Gokil sih. Nah, itu teman-teman, seperti itu tadi adalah kondisi atau suasana dan juga okupansi penumpang pada pagi hari ini dari Terminal Dukuhsalam Slawi. Untuk suasananya ramai, kemudian untuk okupansi penumpangnya banyak, alhamdulillah. Berkah lebaran, penumpang terus berdatangan. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita nanti lihat di sekitaran agen-agennya ya, teman-teman. Kalau di sini di balik ini kan nanti ada agennya Dedi Jaya sama Dewi Sri. Kemudian di balik yang gedung itu ada agennya Sinar Jaya, Setia Negara sama M Dewantara Ayu. Nanti kita lihat ke depan sana, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita
lihat di sekitaran agen-agen bis yang ada di Terminal Duku Salam Slawi. Kita lewat sini tuh, wah penumpangnya luar biasa nih pagi hari ini, gokil. Oke, yuk kita lihat teman-teman. Wah itu Sinar Jaya 52S sudah memposisikan diri mau segera diberangkatkan. Oke, nah seperti ini teman-teman kondisi di depan ya. Ini di sekitaran agennya Sinar Jaya teman-teman. Nah untuk agennya Sinar Jaya itu di situ. Nah ini nih teman-teman, itu yang ada antri itu agennya Sinar Jaya. Gokil, udah jam 7 lewat 12 menit, udah ibaratnya udah mau berangkat tapi masih terus berdatangan tuh Sinar Jaya. Dan di sana itu mungkin Dewantara kali ya, tuh, pada ngumpul di sana tuh teman-teman. Nah seperti itu teman-teman suasana dan kondisi pagi hari ini dari Terminal Dukuh Salam Slawi. Nah ini sudah maju nih Dewi Sri yang tadi di sana, yang diparkir di sampingnya Santri Gaul. Ini sudah maju ke sini. Dan di sini sudah 52S sudah keluar dari shelternya, persiapan untuk segera diberangkatkan nih teman-teman. 52S. Oke seperti itu dulu teman-teman video kali ini, pantauan suasana dan okupansi penumpang di Terminal Duku Salam Slawi. Videonya sekian, saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah. Berkah lebaran, penumpang terus berdatangan. Terminal Duku Salam Slawi.